Teman-teman semua, selamat datang di channel Pan Lala. Menarik sekali karena ada orang dari Jogja pesan mobil ke Surabaya. Ya, dulu-dulu sih memang sering ya orang-orang dari Jawa Tengah pesan ke Surabaya. Tapi kan kita ada juga teman-teman yang jualan barang-barang yang sama di Jawa Tengah. Ini kok tiba-tiba ada lagi gitu ya? Ini orang Jogja ya? Iya. Ya udah sering sih kirim ke Jawa Tengah. Satu unit tahun 2016, upgrade-nya lumayan lengkap ya. Warnanya hitam metalik. Kemudian dikerjakan ala-ala sporty beginilah ya. Ini mobil yang akhirnya kelihatan garang, kelihatan tinggi ya. Saya agak kaget tadi, mobilnya kelihatan tinggi banget gitu ya. Padahal pakai body kit juga di samping. Dia memang menggunakan ring 17. Profil bannya juga 45 kan ini? Iya, 45. Tapi kenapa kelihatan tinggi ya? Kaget saya. Apa karena depannya menggunakan front spoiler, bukan body kit ya? Kayaknya sih ini pengaruh banget nih, karena di sini kan kosong ya. Jadi mobil jadi kelihatan jauh, tinggi gitu. Seneng ya liatnya ya, kuat gitu kayaknya mobilnya nih. Tapi sebaiknya kita coba dulu, kita kendarai sedikit seperti apa. Oh iya, dia untuk akses masuk menggunakan remote begini, keyless. Keyless entry, tadi kita coba sebenarnya, tapi kok nggak sukses gitu ya. Kita coba lagi ya. Memang keyless entry itu kadang-kadang begitu dia. Ya, fungsi nyala menggunakan remote buat apa? Ya, pas hujan biar nggak ngembun, kita nyalain dulu mobilnya. Pas panas-panas kayak gini, jarak jauh kita nyalain dulu biar adem gitu, baru kita datang ke mobilnya. Ala-ala begitulah kayaknya ya. Kita coba dulu ya. Kita mulai dengan mencoba dulu. Ini apakah se-oke tampilannya gitu. Ya. Karena kalau tampilan saja itu banyak yang bisa, tapi kalau tumpahannya enak enggak gitu. Jadi suara apa ya tadi? Karet apa? Karet sebreakernya baru. Karet supportnya? Karet support baru ya, penting juga sih. Ini aman ya kalau naik ya, kita coba ya. Saya coba naik dulu. Tarikannya juga enak banget ya. Koplingnya empuk. Baru. Kopling baru. Lupa tadi. Tadi Mas Dwi udah bilang koplingnya baru gitu ya. Koplingnya baru. Set ya pasti ya, kopling, release bearing, terus mataharinya, cover plate-nya itu juga diganti biasanya. Ya enak karena banyak part barunya ternyata ya. Kaki-kaki baru, koplingnya juga baru, terus upgrade-nya juga rata-rata pas pemasangannya baru-baru. Kayak setir, carbon caliper, setir lama tapi lapisannya baru semua. Switch audio control-nya baru. Start stop engine button itu juga part baru kita pasang gitu ya. Kemudian tampilan depan, headlamp, projector, custom, billet dong, terus fog lamp-nya juga ya. Ini beda nggak sih harganya kalau begini? Beda ya? Lebih murah ya? Jadi jangan salah kira gitu maksudnya. Kadang-kadang dikira lebih mahal, enggak, lebih murah ya kan. Terus front spoiler, jadi ini hanya spoiler sebenarnya, bukan body kit, jadi nggak sampai dengan, makanya mobil jadi kelihatan jauh lebih tinggi ya, karena dia kosong tengahnya. Kemudian velg ini jelas velgnya second ya, tapi bannya baru, ring 17, ini juga membuat tampilan mobil jadi tinggi, jadi jangkung, seolah-olah pemasangan body kit ini tidak mengurangi apa namanya jaraknya dari bawah. Tetap tinggi, dibawa polisi tidur yang ada pada umumnya aman-aman aja ya. Terus memang di belakang ini sedikit agak mengecewakan, saya tadi berharap ada upgrade di stop lampnya misalnya jadi lebih mantap gitu ya. Oh gak sempet? Oh maunya harusnya di dop ya. Terus ada apa namanya body kit belakang, sensor parking dan kamera parking, ductile. Ada aksen-aksen dop di body kitnya, side kit maupun belakang itu hampir nggak kelihatan sebenarnya, tapi kalau memang ada gradasinya airnya dari metalik ke top gitu ya, suka-suka lah sebenarnya. Terus spionnya retract, kemudian nih interiornya kita kasih lagi deh interior
cakep banget. Ini Mas Dwi, tolong nanti dilengkapi, ini ada yang kurang. Coba lihat. Ya. Terus joknya ini satu warna aja, simple banget tapi elegan. Elegan. Apa artinya elegan yo, Lali? Yes, pokoknya cocok gitu, mantesi. Ya, mantesi ya pokoknya. Kemudian KM-nya berapa ini? Hah, kenapa pendek banget ya? Coba lihat. 156.000. Lulululul. Enggak bahaya tuh. Kalian punya bekas taksi yang KM-nya sekian? Udah enggak ada ya? Ada. Ada. Oh, kita masih ada. Ada yang pendek-pendek masih. Jadi memang karena ini berarti ini apa? Mobil pandemi. Enggak jalan di waktu pandemi. Head unit juga 10 in, teman-teman. Jadi itu dulu untuk mobil yang ini. Ini dijemput oleh pembelinya dari Jogja nih. Nama pembelinya Mas Dimas, tadi kita info di awal ya. Mas Dimas dari Jogja belinya ke Surabaya. Terima kasih banyak karena sudah mempercayakan pilihan unit dan pengertian upgrade-nya ke kami. Karena sama sekali nggak datang ke sini ya. Sampai ketemu di video berikutnya.